kalau nak dicerita pun menangis. Menangis mak opak kalau dengar kan. Nasi dengan garam. Alah semua dah gatal lah. Buka-buka periuk. Kan? Buka pipi dapur apa pun tak ada. Seluk segala, selongkak segala bantai. Buka tilam apa kan semua. Buka estate semua. Tak ada. Yang ada jumpa dua rupang. Dua rupang nak buat apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam rancangan kita, orang-orang kita. Pada yang belum subscribe tu, try lah. Tekan butang kat bawah. And like sikit, share ke apa betul. Okay. Hari ni kita ada seorang tetamu. Bukan dia tetamu lah, kita tetamu hari ni. Ini kat tempat dia. Brother Robin. Seorang guitar tech, sound engineer, mungkin banyaklah. Kan. Apa khabar? Khabar baik. Baik eh. Ha. Boleh cerita sikit macam mana boleh start terjebak dalam career ni? Start terjebak eh. Ha, start mula. Mula-mulanya aku ni jadi gitaris. Ramai-ramai macam cerita macam tu. Gunung-gunungnya jadi gitaris. Tahun bila tu agak mula? Saya start daripada Penang. Start daripada Penang. Biasalah main gitar, ada band apa semua. Lepas tu tahun 95 saya berhijrah ke Kuala Lumpur. 95? Hijrah ke Kuala Lumpur. Gunung-gunungnya untuk menjadi gitaris. Gitaris lah. Sekali bila sampai dekat KL, mak banyak dahsyat. Banyak dahsyat-dahsyat. Tapi kita try jugaklah. Jadi nak jadi musician lah. Nak masuk jugaklah kan. Dalam setahun dua tak boleh pergi. Tak boleh. Ada band masa tu ke solo? Dia kira kononnya berhijrah dekat KL ni masuk sekolah muzik lah. Dulu nak masuk ITM. Kalau nak masuk ITM ni, kelulusan SPM tu dah macam nak jadi doktor. Tapi kena ada grade-grade muzik tertentu juga walaupun masuk ITM tak? Kena ada mungkin grade muzik, tak tahulah 8 ke berapa ke. Lepas tu SPM, macam tadi lah, result nak kena macam macam nak jadi doktor kan. Pasal tapi, Malaysia kena certain grade kan, contoh lah. Macam tu, padahal nak jadi musician pun paling dahsyat pun nak baca note apa, note tu pun kira nak kira 1, 2, 3, 4 je. Tapi dia main kelulusan, dahsyat 8A lah, berapa lah. So tak boleh, tak lepas lah, maklum lah. Overqualified. Terlebih sangat kan. Jadi saya pun terbaca dalam paper. Ada satu sekolah muzik nama GIM, Guitar Institute Malaysia. So dia ada opening, dia buat opening dia punya sekolah muzik tu lah. Kan bila tengok dalam paper tu, bila baca, cantik. Yang ni pasal dia tak tulis itu SPM kena dapat 8A apa semua. Lepas tu bila kita tengok instruktor dia, dahsyat. Mang Kidai ada, Hilary Ang ada. Memang gitaris lah yang mengajak tu. Yang mengajak semua gitaris lah. Jadi saya pun set. Sekian hari bulan ni, kena ambil cuti, kena turun dekat KL. Bawa lah member yang mana seangkatan lah. Sampailah lagi dia, turun lah kami. Memang opening lah, JAM tu, Guitar Institute. Saya ingat lagi dekat jalan Yap Kuan Sing. Dekat dalam kursi. So sampailah hari opening tu, sampailah kami daripada Penang. Saya ingat 3 orang kot. Abah, saya dengan Nordin Taj Mahal. Okey. Gitaris tu. Lah ni dah syaklah. Tiga orang kami lah, kira turunlah ni. Ya. Nak jadi semua Penang lah. Semua datang sekali lah. Semua main lah, bukan datang. Main lah. Semua main sekali lah. Ni kira
nak jadi kita hero lah, kita musician lah kan, kan dari Penang. Sampailah kami masa opening tu, tengok lah. Bila sampai kat situ tengok, arwah Samad pun ada. Hillary, Mang Kidal, semua ada lah. Ramai lah. Tengok. Tengok lepas tu jam, tengok ada jam session ni. Ini jam, dia ni jam. Oh, dia ni baru balik Berkeley. Jam lah. Jadi, lepas tu kita pun ambil lah borang apa semua kan. Ambil borang, bawa baca. Ramai yang datang. Ramai juga lah time tu. Okay, yang jam pun, musician pun dahsyat-dahsyat. Yang lain-lain yang tu macam kami ni lah. Yang semua pasal opening dia kan. So, jadi dia main satu macam punya. Semangat. Kalau Penang ni cempera lah. Dalam hati lah kan. Dalam hati lah. Jakun lah. Okey lah. Lepas tu kami kira tiga orang ni kira macam. Weh, kita kena masuk ni. Tapi nak masuk ni. Duit pun tak berapa nak ada. Jadi kena simpan dululah ni semua. Kita main ni. Kita tengok apa yang patut. Kita berapa zaman tu? Tahun, tak ingat dah lah. Tapi rasanya dia dia kira macam satu semester berapa ratus macam tu lah. Okey lagi lah nak simpan. Ah, boleh lah. Boleh lah nak simpan. Sebab lah kat Penang pun kerja kelang je. Macam time tu lah. Nah, jadi kami pun kira berpakat lah. So habis dah semua. Habis dah balik Penang. Eh, belum balik. Lepas pada api apa ni? Register, yang opening tu. Ha. Opening. Ha. Telefon member. Raja. Saya lupa lah. Raja Halid kan. Raja Halid ke. Dia ke first student. Boleh kata first batch. First batch atau second batch. ASK. Time tu. Dekat Bank Negara tu lah. Jadi telefon dia lah. Dia pun ajak apa. Jumpa lah member Penang yang terlepas PS apa dapat PSK. Tapi dia pasal dia budak-budak pandai, dia terlepas lah PSK. Dia dapat masuk ASK first batch. ASK pun sama time tu. Semua kelulusan macam nak ambil doktor. So jumpa dia. Sampailah kami kat ASK. Jumpa dia kat sana. Apa semua. Tapi masa jumpa dia dekat ASK tu macam terkejut juga lah. Kami ingat kan ASK ni kira macam cekai-cekai lah. Bukan? Bukan cekai-cekai lah. Dia kira dengar ASK, Akademi Seni Kebangsaan ni kira dahsyat lah. Dahsyat lah. Kan? Expectation tu bila sampai ni kira macam ini. Masuk, Menara Gading punya style lah. Bangunan. Menara Gading tu. macam Menara Gading lah. Kira macam kita masuk pi universiti, ada bangunan ni kan. So, bila sampai kat situ, tengok. Ada kontena. Aku tanya dia. Ni SK ni. Ha, ni SK ni kelas ni. Ini kelas piano lah. Apalah teori. Dia kontena. Rupanya time tu tengah buat. Baru, okay. Baru duk buat. Ada tempat lain. Lepas tu ada kontena lah. Kita terkejut jugalah kan. Ingat kan SK. Yelah, tapi spek macam. Macam dah. Macam you lah. Macam you lah kononnya kan. Tapi tak kisahlah. Kita jat. Yalah jumpa dia pun. Dia pun bagi. Oh, apa kena masuk ni? Ni macam mana abang-abang kena keluar daripada Penang juga kalau abang nak macam ni. So kami pun baliklah. Balik jadilah perbincangan hangat tiga orang ni kan. Macam ni perancanganlah. Macam mana nak ni kan apa semua. Okey, lepas tu keluarlah satu resolusi. Setahun daripada sekarang, sekian hari bulan. Jadi apa sekian hari bulan ni setahun ni. Katalah hari ni 20 Disember. Time tu kira 94 lah. 20 Disember 1995, kita kena ada kaki dekat KL lah. Semangat tu. Semangat tu. Deadline dah bagi siap dulu. Dah bagi deadline lah. 95 kita kena ada. Setahun ni kita kerja macam mana kan, cari duit untuk simpan. Untuk tampung apa? Hidup apa semua kan. Pasal cakap kita tak mau jadi macam kira hang turun KL, daripada Penang hang turun KL, kononnya nak jadi musician, lepas 3 bulan kita balik dulu kampung. Tak mau macam tu. Ni kira alang-alang turun, alang-alang seluk kasam kan. Biar sampai rambut lah. Kan? Kira set lah. Tapi so far dalam 3 orang kami ni kira set setahun tu saya jalan yang berjaya.
Hidup aku tak berjaya. Okey. Macam bila sampai dekat-dekat date. Dekat-dekat date ni kan, bila tanya balik, "Ha, macam mana ni? Aku dah confirm ni." Mak aku mula tak bagi, tapi aku dah kautim lah dengan kakak aku. Minta kakak aku pujuk mak aku. Mak aku dah kautim lah semua. "So, hang, macam mana?" Aku, abang aku tak lepas lah. Mak aku pun pening lah. Seorang lagi pun sama agak. Macam ni tak lepas lah. Cakap, "Tak apalah. Kalau hampa tak lepas, aku turun dulu lah. Aku tengok macam mana. Nanti korang tak report kat hampa lah." Itulah kisah dia. Sampailah. Memang lepas tu memang masuk Gitar Institute dengan mana tu? JM Gitar apa? Gitar Institute Malaysia. Gitar Institute Malaysia tu memang masuk lah. Memang saya masuk lah. Masuk. Jadi gitaris lah lepas tu. Belum lagi. Panjang lagi. So, macam mana boleh ke bidang ni? Ke bidang apa, gitar tech ni? Sebab tak ramai orang. Yalah, kalau dah belajar pun gitar, mesti nak jadi gitar hero kan zaman tu. Dia bila saya dah sampai KL, so dah survey, okay, dah survey apa semua nak duduk mana. Habis kebetulan ada member Penang yang dah duduk KL, so tumpang, bukan tumpang lah, bayar sewa lah. Bukan tumpang, selalu member kita tumpang dulu kan. Duduk tak payah apa. Lepas tu yang tadi cerita setahun untuk simpan duit apa semua kan. Jadi bila nak turun ni, at least saya dah subir dengan dia, okey, sewa kalau aku nak duduk dengan hang berapa. So at least kurang-kurang ada lebih kurang 3 ke 6 bulan punya duit survival. Sementara nak dapat kerja. Nak apa semualah. So kita tak maulah misalkan orang. Kita tu nak misalkan orang. At least kita ada, tapi itulah duit yang kata simpan tu untuk 3 ke 6 bulan tu bukanlah kata hari-hari yang nak pergi makan steak. Yalah, betul. Patutnya. Bajetnya. Bajetlah kan, patut sementara nak dapat kerja ni apa semua. Okeylah. Lepas 2 bulan macam tu kot. Dah duduk KL. Dah start di kelas duduk KL, baru dapat kerja. Itu pun hasil bantuan sepupu lah. Sepupu saya, tapi arwah. Dah arwah lah, Patiah. Dia tolong lah. Time tu mana ada handphone. Ya, betul. Zaman tu mana ada handphone kan. Kita nak pergi cari dia, kita macam segan. Pasal dia memang kita pangkat sepupu, tapi dia macam berada-berada. Dia dah umur. Habis, satu hari tu, telefon lepas 2 bulan, lepas sebulan lebih tak dapat kerja ni, saya jalan telefon orang tua. Orang tua mesti nak tahu. Hang macam mana ni? Okey, duduk dengan ni. Dia dah tahulah hang macam mana. Dah dapat kerja ke apa semua. Cakap duduk tengah cari kerja lagi lah. Tak dapat lagi ni kan. Jadi tengoklah, kalau tak ada pun 7-11 pun 7-11 lah. Apa-apalah. Walk in kan time tu, zaman tu lah. Ni hang telefon kakak. Kakak ambil minta. Ni, hang telefon Abang Ali yang arwah ni lah. Hang telefon dia. Aku dah beritahu dekat dia, kata hang ada KL. Dia bising kepada siapa, hang tak telefon dia apa semua. Apa semua kan? Okey. Ambil lah nombor telefon. Tu kakak ambil nombor telefon dia semua. Oh, tak call lagi tu. Dah ambil tu, tak call lagi kan? Relax tu kan. Dalam hati dia kononnya, aku tak mau susahkan orang lah. Aku nak try juga macam mana kan. Try? Tak juga. Last kali tak boleh buat apa lah. Telefon lah Abang Ali. Biasalah bila telefon dia. "Assalamualaikum. Mali, Robin. Hang, siapa tak call aku?" Kena direct dia lah. Dah main turun KL ni, yang sombong ni. Saya bukan sombong. Kita tak mau susahkan orang. Okeylah, bawa lah jumpa. Jumpalah dia. Jumpa dia, bawa ronda. Bawa ronda. Tua lah KL. Lepas 2 bulan, masuk kat 3 bulan kot ingat. Baru tua, dia bawa tua. Ni rumah pakcik hang. Rumah pakcik hang kat sini. Dia lalu dekat, apa, dekat Istana Negara tu kan. Dia beritahu pakcik hang duduk sini ni. Kita pun, okey, pakcik aku. Siapa dia? Malam, tak pasan, pakcik hang duduk sini, dia cakap. So, bila kita dah pandai jalan sikit, bila lalu siang ni kan,
cakap celaka betul. Ini istana negara dia cakap pancik aku. Aku punya ha, aku punya percaya. Oh dahsyat nampak. Kita duk ingat. Kita tak perasan pintu depan. Nampak pagar. Dahsyat dia pancik aku duduk sini kan. Banyak istana negara. Ha, dia lah. Salah seorang yang kaya orang cakap yang penyebab berubahnya. Dia ada kenal satu member dia ni, manager club. Manager club. Jadi dia bawa, jom besok besok malam ikut aku. Kita pergi satu tempat ni kerja. Ada peluang kerja, ada peluang kerjaan lah. Dia cakap, "Kak nak kerja apa?" Cakap, "Tak kisah, janji boleh ni, boleh support entah aku nak JM ni apakah semua ni, belajar ni." Okey. So dia bawa, pergi kelab lah. Kelab malam lah. Nama kelab tu Pyramid Supper Club. Dekat Damansara. Dekat JPJ lama tu. Kelab. Kan tak ada dah. Dah reban habis semua lah. Dia bawa pergi situ. Okey lah. Bawa pergi situ. Okey. Kau team. Okey. Interview lah. Tanya. Bila boleh start kerja? Okey. Besok boleh start kerja? Boleh. Okay, kita boleh je. Okeylah. Jadi waiter lah. Ah, okey. Ingat musician ni. Ah, pasal dia nak jadi musician macam mana? Semua tengok. Okey, dahsyat-dahsyat kalau kita jadi musician. Tapi memang ada live band ke kat situ? Ada, memang ada live band. Ada, memang ada live band. Dia restoran. So, malam tu ore-ore lah. Ada live band apa semua lah. Apa? Mari masuk. Pasal kita niat turun KL nak belajar. Jadi kalau involve dengan malam, takut benda tu nanti kacau. Yalah, kelas semua. Kelas tu kan siang. Okay, kelas siang memanglah dia bukan hari-hari kelas, tapi seminggu mungkin 3 kali, 3 kali kan 4 kali macam tulah. Bukanlah macam sekolah tu daripada pagi sampai ni. Mungkin 2 jam tadi 2 jam macam tu. Jadi kadang kalau kerja malam, bangun pagi susah. Yang ni bermaksud nak ya kononnya lah masa time tu dikala dan keadaan dan ketika itu pemikiran tu macam tu lah. So tak apalah aku jadi waiter. So waiter ni aku boleh split shift. Aku boleh part time. So aku boleh kononnya boleh praktis. Aku boleh pergi. Pasal syarat dia dengan manager tu, saya belajar kat sini-sini. Saya nak belajar. Saya dah ambil course music. So mungkin saya perlukan fleksibel punya time. Kalau boleh fleksibel, saya okey lah. Dia cakap tak ada masalah lah. Dia split shift, okey lah. Start lah jadi waiter. Belajar lah pakai bow. Pakai botai ya. Pakai botai, seluar hitam, baju putih, botai apa semua tu lah. Masa tu rambut tak gondrong ya? Rambut panjang. Oh, rambut panjang. Rambut panjang. Pasal dia tak ada halangan pun, kata kena potong rambut lah. Itu salah satu lagi sebab lah kan. Okey lah kan. Okey lah, jadilah waiter. Startlah belajar chicken chop, grill apa lah. Macam-macam nama lah. Menu-menu lah, semua lah, ni kan. Western lah. Western semua tu lah. Tanya best. Malam, live band. Malam live band. Jadi ada mixer semua lah. Ada complete. Dan piramid tu memang bentuk piramid. Kawasan area tu memang besar lah. Bukan dengan tingginya, tu dengan stage nya, dengan speaker tu, dengan tempat konsol proper setup lah. Macam proper proper setup lah. Okay, best lah. Dan saya ingat lagi time tu masa saya masih jadi waiter lagi. Lepas tu yang best ni, piramid ni macam 2-3 bulan sekali ni tu. Dia orang panggil artis rock. Oh, untuk perform. Luak ni maknanya international macam lah. Oh. Yang saya pun tak lama sangatlah dengan piramid apa dengan piramid ni dalam 8 bulan lebih kurang macam itulah. Tapi dalam jangka masa 8 bulan tu pun sempat ada 2 international kot. 2 atau 1 ah. Lupalah, lama dah. Yang saya ingat dia kafe kan. Dia bukan dia kafe restoran lah. Ha. Dia bukan kafe, dia kafe restoran maknanya kalau ada band food macam food sampai pukul 10 lah. Macam hard rock. Macam konsep macam hard rock tu. Yang saya tak boleh lupa Stanley Jordan lah.
Stanley Jordan tu. Stanley Jordan. Stanley Jordan time tu. Bayangkanlah gitaris tu. Saya pernah tengok Stanley Jordan ni dekat RTM 1. Sama aku rasa aku pernah tengok rancangan tu. RTM 1. Ha. Nampak macam rancangan bodoh je. Dia stage belakang lampu macam tu, backdrop apa pun tak ada. Tapi tengok dia main. Itu first time, first time tengok Stanley Jordan main. Eddie Van Halen pun tak. Tak tapping macam ni kan. Tak pernah tengok. Tu kira dah terkejut dah lah tengok. Tapi zaman tu, mana nak cari YouTube nak tengok. Tak ada lah. Ada kuat nak beli. Kalau nak cari pun, kira tape lah. Tape pun tertentu-tentu yang famous lah. Yalah, susah juga lah nak dapat tu. Dan almaklum lah, tape dia pun kira. Harga pun. Harga gitar player dulu pun lebih kurang RM25 lah. Dulu. Jadi seorang beli, lepas tu dia basing dulu. Basing. Dia kadang-kadang bukan seorang beli. Dia kadang-kadang 10 ke 15 orang beli kan. 10 orang ke 5 orang beli. Lepas tu pusing lah. Bayangkan tengok Stanley Jordan live. Live depan mata. Itu yang... Musician yang backup dia semua daripada sana tak? Solo. Oh, okay. Datang solo je. Minus one lah. Okay, dia buat minus one lah. Dia buat minus one. Tapi solo. Bayangkan nak hantar time tu makanan dah tak ada lah. Dia kira nak drink saya kan dah. Ni. Macam mana nak hantar tu? Kira macam ni je. Alamak. Macam ni je. Kira nak hantar ni semua kira stop. Alamak. Macam ni je. Kerja lepas tu pemikiran duduk. Pemikiran duduk atas stage kan. Itu malam. Masa sound check lagi. Sempatlah. Sound check tu petang tu walaupun kita kerja malam. Time to shift. Untuk shift malam lah. Saya kaya consider ada function ni. Kaya malam lah. Jadi siang tu mewah. Tengok lah dia buat. Dia tengok dia sound check apa semua kan. Tengok dia sound check. Dapat tanya-tanya orang lah. Tak dapat lah. Tengok je lah kan. Tapi kaya rasa best lah depan kot. Yalah betul ya. Dekat sangat kan. Kita boleh duduk. Kita tak boleh naik stage tu. Tapi kita duduk dekat tu je lah. Jadi mata tu. Oh macam ni. Oh dia tapping macam ni. Tapi memang haram tak boleh buat pun lah. Kan boleh tengok je lah. Tapi kita dapat idea je lah. Memang kalau zaman dulu. Kalau kita cerita zaman dulu. Video tu. Amatlah penting. Pasal kadang-kadang kita nak cari lagu certain solo tu. Kadang-kadang kita tak dapat. Kita just tengok video tu. Kita nak tengok movement jari dia. Oh jari dia. Oh, movement dia macam ni. Then baru... Placement pun kan? Placement. Kita nak tahu yang tu je. Sebab kita nak dapat note tu, kadang susah. Bukan macam sekarang. Lah ni, hang beli slow kan, hang beli laju kan, apa tap semua. Tap pun ada. Dulu pun ada tap semua. Banyak dapat kan? Dulu ada tap pun tak kerti nak baca. Sebab tu lah pergi sekolah nak belajar tap tu lah kan? Itulah. Okay, dapat tengok international. Dan lagi satu yang best ni, dekat piramid ni, dia ada konsol mixer tu. Macam mana boleh... Nak adun tu semua tu. Nak adun tu satu hal lah. Benda ni semua kita dah tengok lah. Saya dulu masa dekat Penang, si Din Taj Mahal ni, dia dah perform dengan abang dia. Main dinner function dekat Penang lah. Dia perform tu. Jadi saya ni kerja. So bila ni aku hari Sabtu ni aku ada function ni dekat sini ni apa hotel ni backup Raya Makruh. Okey cantik. Saya aku turunlah. So cuti kalau kena apa minggu tu cuti saya ikutlah. Follow dia lah. So kira follow dia lah. Dia macam gitar tech lah. Tapi haram pasal gitar Tommy je lah. Tau main dekat dengan tau tune lah. Kalau cerita pick up ke apa ke, intonation ke, haram tak tahulah. Belum tahu lah. Belum tahu lagi lah. Nanti bila dia sound check apa, nanti dia nanti pesan lah. Ni, nanti malam, hang beritahu dekat soundman, bila part aku solo tu, suruh lah dia boost sikit. Aku cakap. Tak leceh lah nak pergi duduk dekat soundman. Lepas dia tahu lah dia punya kerja. Tak ada. Dia punya style ni. Tak ada. Dia ni bila aku solo ni dia tak mau boss tau.
tak mau boost lah solo tu dekat house kan. Han duduk sebelah dia. Bila part solo je aku takut dia tak tahu lagu and dia lupa ke apa ke. Jadi bila aku solo dia tak boost. Aku dah beritahu banyak kali lah tapi kadang-kadang soundman tak buat yang tu. Han duduk sebelah soundman je. Aku pula nak kena duduk sebelah soundman. Part aku nak solo je han suruh han beritahu dengan soundman. Okey part solo. Suruh dia naik sikit. Okay, macam peringat dia. Okay, aku pun soundman lah. Boleh kata soundman dia lah kan. Assistant lah. Assistant. Tapi tak teringat lah kata nak jadi soundman pun. So, Din ni lah yang... Kira dia jugalah yang nak jadi penyebab tu ni semua kan. Dengan arwah Mali ni semua kan. So, yang band dekat piramid tu dia ada mixer. Okay, hari-hari ni saya pergi dekat soundman. So, soundman tu sebelum ni... Soundman lah. Kita tak kenal. So, bila kita dah kejar, kita dah kenal lah member soundman semua jadi member lah. Mula duk tanya dia. Ni button ni untuk apa? Knob ni untuk apa? Ni AUX ni? Ni AUX ni apa? Kita duk tanya lah dia ni kan. Duk tanya dia AUX ni. Lepas tu dia punya, ni cikgu sound saya. Rock Ismail nama dia. Rock Ismail. Bukan ROCK. Ngada-ngada juga orang tua tu. ROX. Rock Ismail. Rock. Itu cikgu dalam sound. Dia soundman masa tu. Jadi kita duk tanyalah dia. Oh ni pedal ni dia tahu kita saya ambil course ni apa semua kan dia tahu. Right? Tapi kebetulan tu peluang lah. So benda ni peluang. Bila manager dekat entertainment department tu dia kena naik pangkat. Dia sebelum ni soundman. Okay. So okay. Rocks ni lighting man. Okay. Tapi Rocks ni boleh buat sound. Okay, cuma dia dengan Adrian, Adrian buat sound. So Rocks buat lighting. Dekat piramid. So satu hari apa tu? Adrian ni naik pangkat jadi manager. Jadi entertainment manager untuk piramid. Takkan dia nak buat sound. Yalah, betul lah. Nak buat lah kan? Jadi, si Rox ni, dia angkat lah. Kan naik pangkat lah jadi soundman. Saya pun tak tahu siapa. Sepatutnya lighting man dengan soundman ni sama aja. Tapi sound ni dia macam, okay. Pasal sound ni macam dia, tapi kalau nak ikut tu, lighting lagi. Yalah, kita tengok. Kontrol dia lebih sama. Dia pun mixer, sini pun mixer. Tapi lighting ni tak glamour sangat. Dia tak tapi daripada segi kreativiti tu macam-macam. Macam-macam ni lighting ni kalau daripada segi kreativiti. Cuma itulah bila di compare kan dengan sound dia kira macam basis kita dengan gitaris lah. Kalau awek tu dia pergi gitaris dulu lah kan. Gitaris dulu lah kan. Vokal ni jangan cerita lah kan. Vokal hanya orang cerita. Yang duduk dekat lighting tu yang faham. Faham. Pasal dia bagi mood. Dia bagi mood. So dia punya lighting engineer, lighting man ni kreativiti dia tu dia tak ada had. Apa yang selagi kau boleh explore apa yang kau imagine kau boleh buat tambah sekarang ni dengan moving head dengan lighting teknologi kan. Macam sound ni dia ada tahap. Contohnya lah. Yalah. Kita selalu dengar orang cakap kan. Sound macam CD ya. Habis lah, dekat tu je. Dia tak boleh gilbe ya. Maksimum tu. Tak tak. Okey. Sound macam CD ya. Maksudnya kan macam dalam album lah. Bunyi kira siap lah. Kira sebiji lah kan. Habis lah maksudnya. Kira macam. Tak ada lagi dah. Sound macam CD. Macam kita mix ni. Macam mana CD, macam mana cassette. Keluar dekat speaker tu. Sebiji macam CD. That's it. Habis. Dia tak ada lagi sound macam HD. Tak ada lah. Maksudnya dah dapat sound tu dah boleh tinggal. Dah boleh tinggal relax lah kan. Relax. Lepas tu okay. That's it lah. Tak ada lagi lah. Macam lighting ni. Lighting ataupun video ataupun visual. Beyond lah. Lighting ni macam-macam. Hari ni lain. Apa show event ni lain. Event ni nak buat macam ni. Nak buat macam ni. Lepas tu konsert ni. Nak buat macam ni. So
banyak possibility dia. Banyak lah dia, dia punya ni. Tapi macam sound pun sama. Hang buatlah apa pun. Sound macam CD. Habis. Takat tu je. Sound macam CD. That's it. Dah. Tak ada lah. Gitar tetap kiri, kanan, senai tengah. Kalau rock lah kan. Ha, yalah. Macam tu lah. Cuma panning-panning je. Maksudnya habis tu dah siap kan. Faham. Ha, jadi satu hari tu dia offer lah. Bila, bila ni. Eh, cakap. Eh, dia naik, naik pangkat. So, aku jadi soundman. So, lighting man kosong. Ha, nak tak? Jadi... ganti tempat aku lah, jadi lighting man. Tu yang macam tadi ya. Uh-huh. Eh, aku tak mau jadi lighting. Iyalah. Aku nak jadi soundman. Soundman. Aku nak jadi soundman. Tu dia cakap apa, amin melawan tokeh, bak. Satu-satu lah. Yang, yang ni yang kosong ni lighting man. Han jadilah lighting man. Aku ajaklah han lighting macam mana dalam masa yang sama. Apa, dah aku duduk han belajar pasal lighting. Sekalilah han belajarlah pasal sound juga. Ha, kan? Tu saya kek-kek balik. Lepas tu, dia punya ayat tu yang boleh jadi, apa, jadi, bukan terkantoi, yang jadi ni. Alah, sound dengan muzik ni sekali lah. Ya. Terkesan lah juga. Ah, dia dia punya ayat tu. Nanti hang belajar lah sound. Mula hang belajar lighting lah, saya lighting. Lepas tu hang belajar lah sound ni apa semua. Alah, sound dengan muzik sekali lah. Ya. Ayat tu sebenarnya buat kantoi. Sekali. Lepas berapa tahun, baru tahu. Sekali. Tapi tak sama. Perjalanan tu tak sama. Okay, tak apa. Bagi aku satu hari, aku fikir. Besok aku beritahu. Fikir dulu. Shih. Kita okay. Nak jadi musician, babe. Yeah, bukan nak jadi lighting man. Apa barang lighting man? Time tu tak tahu. Yalah, kan? Lighting man. Mana ada orang pernah tanya lampu cantik? Eh, bukan? Tak ada. Tak tahu siapa kontrol. Ah, tak tahu. Tak kenal pun. Tak apalah, balik tu pun. Balik tu, kita pekat-pekat. Ha, boleh lah. Macam ayat dia cakap lah. Alah, sound dengan lighting. Eh, apa? Sound dengan music. Music. Sekali. Betul je lah, orang tua ni cakap. So, besok pun, okey lah. Setuju lah. Okey. Okay, interview balik lah, internal lah. Jadi, negotiation lah. Antara F&B manager dengan, dengan entertainment manager. So, saya kita nak transfer department lah. Kan. Ha, nak transfer department kan. So, apa? Okay, manager pun dah setuju. So, dia pun panggil lah kan. Okay, okay Robin. Mulai besok, awak dengan Adrian lah. Entertainment department lah. So, cuma satu lah. Gaji sama lah. Oh, bukan naik sikit lah. Tanggungjawab lebih tu kan? Memanglah tanggungjawab lebih tapi kita, dia consider kita zero lah. Ha, time okay, tu okay. Masa jadi waiter. Ya, ha, belajar kan? Masa jadi waiter tu, gaji 600. Sound engineer, sound engineer kalau ikut rock tu gaji dah 1000. Ha, time tu lah, tahun 90. Ha, lebih kurang lah rasanya. Ha, 95 lah. Masih lagi 95. Okay. Soundman ni, entertainment, apa, soundman, lighting man tu, kan lighting man yang gaji 800 lah macam tu. Mungkin 1000 lah, rasanya 1000. So, macam rock bila naik, mungkin gaji dah naik 1500. Macam tu kan. Jadi, waiter 600. Kita zero. Okay. Orang nak tolong ajak. Okay. 600 pun 600 lah. Janji aku tak payah pakai botai lagi dah kan. Okay lah. Start lah. Dan lagi satu yang best tu. Tak payah pakai botai, dah tak payah pakai t-shirt putih. Kasut kul, apa? Kasut sepatu apa semua kan. Tak payah dah. Si, pakai waiter dah boleh buang lah. Ha, tak, tak payah pakai dah. So, okay, entertainment department ni dia pakai yang bebas. Ha, jadi yang jangan pakai seluar pendek lah apa semua. Okay, pakai yang bebas lah. Huh. First day, lepas rambut, babe. tu apa lama duduk pergi dalam tu. Ha, cik tu kena ikat kan. Huh, lepas rambut tu. Rambut panjang kat time tu. Okay, member yang waiter tu kan, semua. Ah, semua kan angin lah, semua jealous lah kan. Kita lepas rambut semua kan. Lepas tu dia apa, dia pula kena serve kita. Ya. Pasal kami ada yang title tu, two drinks dengan dengan meal lah. So, kami punya meal ni, kami boleh order daripada menu lah. Cuma, dia ada limit lah. Yang kira RM25 ke atas ni tak boleh lah. So, RM25 dan ni bawah, boleh lah. So, kami
Dia nak order dengan siapa? Dengan member lah. Waiter. Si angin dia. Belagak sikit. Belagak sikit. Jadi so, semua kena makan macam kantin lah. Ada makan bersama kan. Kafe kan. Macam tu lah. So semua kami yang macam kami ni pun boleh lah makan kat situ. Memang boleh makan kat situ lah dengan waiter sekali. Cuma bila malam kerja tu, kami ada privilege. Itu je. Boleh order ala carte lah. Jadi start daripada situ lah yang baru music dengan sound sekali tapi tak sama. Start mula nak faham ni kan. Baru jumpa. Masa bila start bekerja, okeylah. Si Rock pun ajak, okey nak program lampu ni, nak program lampu ni. Okey. Best lah. Lepas tu ingat lagi time tu yang perform Afrin Syauki. Afrin Syauki, Arwah Haji, band dia lah, Sotong. Itu Afrin ke baru lagi lah. Satu band lah. Dia, Arwah Haji, bassist, Arwah kat dulu siapa? Kelly. Arwah Kelly, Arwah Haji, lepas tu Sotong. Keyboardi satu Ari, India tu. Tu masa tu kira Afrin Syauki penyanyi lah, bukan pelawak lah. Penyanyi lah. Memang penyanyi betul lah. Apa band patu Freedom ya jadilah Freedom aku sempatlah dalam 8 bulan tu okay. Banyak ni dalam 8 bulan tu bukan 8 bulan tu waiter kan bukan ha kira waiter tu dalam 2 bulan kot macam tulah okey 2 bulan 3 bulan tu lah. So dalam 5 bulan lepas tu dia pasal time tu dah start gawat. Ya, dah masuk 97 tu dah start dah sebenarnya. Dah start gawat. So dah kacau lah. Tapi aku sempatlah jadi macam belajar pasal lighting, belajar pasal sound. Tapi sebenarnya benda basic je. Basic lah. Kenai. Kenai. So rock pun dia ajar, okey. Mixer yang penting sekarang ni hang kena tahu urat saraf. Daripada mixer nak ke mana? Masuk EQ, channel masuk ni channel, lepas tu power amp. So power amp, lepas tu dia baru pergi baru pi speaker. So yang tu sound, lepas tu lighting dia ajak lah. Dia tahu lah. Oh masuk dimmer. So at least apa yang aku belajar memang basic. Tak sempat lah pasal beberapa bulan ni kan. So aku sempat sempat lah kan. Sampai 96, 95, 96 tu lah. 96, 95 pun dah hujung masa sampai KL pun. Ujung tahun tu. Bulan puasa. Masa buat perjanjian awal tu, setahun ni bulan puasa tu. Tiba-tiba yang date tu bulan puasa. Okey. Tapi semangat. Ni pasal happy juga sampai orang tua pun pening. Ni apa? Hang tak boleh tunggu bagi puasa habis apa habis puasa raya hampirlah. Tak boleh mak. Janji tetap. Ya, betul. Kan? Sebab apa tak tengok kalender? Masa buat tu. Tak target. Dia target semangat dia kan. Okey. Selepas 8 bulan tu. Belajar macam tu eh. Kah ada berhenti ni? macam mana tu? Okey. Start. Bila dah start buat. Belajar pasal lighting, pasal sound ni. Dia kerja kelab. Jadi. Yang belajar dekat JM tu dia dah. Dia dah tergugat lah. Seronok lebih kat sana. Dia pasal dia bukan seronok tau. Bila nak sound check, contoh band nak sound check petang tu, kadang band baru masuk ataupun band kadang-kadang dia nak sound check petang tu, kadang-kadang mungkin ada event ke program malam nak sound check. Bila dia nak sound check petang tu, dia tak peduli pun hang ada kelas ke, hang tak ada kelas ke, hang ada apa ke, dia tak peduli pun. Kan, dia kira dia tahu nak sound check. Lepas tu soundman ada dua orang je kat situ. Bukan soundman lah, yang ni ada dua orang, tak rock saya. Jadi dah tentu kami dua kena ada. Jadi start lah permulaan lah. Terpaksa skip kelas. Terpaksa tuang. Banyak kali tuang lah. Kan? Itu satu hal. Lepas tu,
cerita gawat. So bila bila gawat, gaji pun bukan tak dapat, dapat tapi lambat. Kadang-kadang orang dah masuk tengah bulan, kami baru dapat gaji. Oleh kerana aku pun baru. Faham-fahamlah. Faham-fahamlah kan. Kadang-kadang dapat dapat apa separuh. Tengah bulan tu dapat separuh. So dah jadi apa tu, hujung bulan ni orang dah dapat gaji baru, kita baru dapat lagi separuh. Macam tu. So nak bayar fee tu pun dah jadi kacau. Cuma orang cakap nasib baik dekat piramid tu dia dah makan. Ah, dah save kat situ lah. Ah, dia dah save kat situ lah. Dia dah, dia ada makan, so save kat situ. Dan bila jadi set gawat, tadi yang sewa rumah tu pun semua kacau lah. Bila jadi gaji lambat, semua kacau. Dan nasib baik juga, piramid ni dia ada satu rumah. Dia bukan rumah staff lah, sebenarnya rumah ni untuk band. Band-band yang yang mana perform dengan yang perform dekat piramid ni, so ada dia ada ada rumah dia dekat je dekat, kalau dulu dekat subway tu. Piramid tu Damansara tu, dia subway dekat subway Damansara tu, dekat medan medan tanduk tu. Dia bukan medan tanduk, berdepan medan tanduk. Siapa yang tahu-tahu aku tak tahu. Okey. Rumah dua tingkat tu, atas lima bilik. Jadi kebetulan time tu freedom kot salah. Freedom main. Ya, aku pun dah kantoi. Sewa rumah dengan member ni kan. Cakap adik. Lepas tu cakap dengan Rock, oh, susah ni Rock. Ni gaji ni, ni kan. Ni. Ham pindah meh. Pasal Rock duduk kat rumah tu. Ham pindah meh duduk dengan aku lah dekat, dekat sini kan. Tak payah sewa. So, kena bayar lah. Rock memang tak payah sewa lah. Nak bayar sewa apa? Gaji kita pun lambat, nak bayar sewa. Kita duduk free je lah. Ambil duduk je, nanti aku cakap dengan dia nak pasal benda tu yang ada entertainment punya ni kan. So dia cakap, duduk situ lah. Okay lah, ambil satu bilik. Lima bilik, enam bilik, lima bilik salah rumah tu. Yalah, okay. Dua tingkat pula tu kan. Dua tingkat. Macam orang kaya. TV apa pun tak ada. Rumah macam orang kaya lah. Rumah macam ni lah. Jadi dia macam itulah. Atas desakan hidup ni dia jadi skip mah kan. Jadi skip. Lepas tu memang betul lah orang cakap bila setiap kita akan sampai satu simpang tu. Setiap hidup tu akan sampai satu persimpangan yang satu, perlu pilih lah. Simpang tu. Simpang ni bila piramid tutup. Lepas tu piramid tutup. Itu dalam tahun dah 2-3 tahun lepas tu tak, kan? Tak. Lepas macam cakap 8 bulan dulu. Dalam bulan lebih kurang itulah, tak sampai setahun lah dekat piramid tu. So bila piramid tutup, tak ada lah rumah free pun dah tak boleh. So time tu balik persimpangan. Lepas tu dia macam ada orang ketuk kepala lah. Hang ni nak jadi apa ni? Hang nak jadi gitaris ke? Hang nak jadi musician ke? Atau hang nak jadi apa, soundman, lighting man ni? Macam ada orang ketuk lah. Dulu. Weh, aku dah lari ni. Aku dah lari sikit ni kan. Pasal yang tadi cakap, bila nak sound check, kita kena pergi sound check dah skip. So benda tu ni kan. Lepas tu bila nak edit music, kena practice. Ya, betul. Kan? Ni practice benda tinggal. Practice benda tinggal apa semua. Sekali lagi macam dekat lah. Okay. So kami manage dapat rumah dengan Rock apa semua. Duduk dekat area Gombak tu. Medan Intan. Ingat. Duduk situ. So cakap dengan Rock, macam ni Rock, aku nak jadi musician lah Rock. Aku tak mau jadi soundman ni. Tak apalah, hati apa dahang lah. So cakap, pilih lah. So okey. Jadi duduk rumah tu, aku tak buat dah. Pasal piramid tutup, so Rock pun kerja dengan Fredo kot tak lah. Rock dah buat setiap PA system. Dia ada buat dengan rental company PA system dia dah buat. So saya duduk. Jadi waiter balik. Okay. Jadi waiter balik dekat Uncle Chili's. Oh, Uncle Chili's. Uncle Chili's KL.
yang kecil di KL, depan depan dulu dan ni Wisma Causeway ya. Okey. Depan tu dia yang kecil saat itu. Okey, kononnya ya okeylah sejam RM4 kot. Time tu sejam RM4 ke sejam RM3 lah. Jadi part time waiter lah. Jadi bila jadi part time waiter, tu adalah so income sikit, jadi part time waiter, so kita boleh praktis. Benda tu tahan sebulan je lah. Okay, okay, dah kerja. Satu hari tu Adrian telefon. Adrian telefon. Eh, angkat mana? Dah ada handphone ke time tu? Tak ada handphone. Masih belum lagi. Tapi dah start zaman handphone lah. Tapi siapa pakai handphone, gempak gila lah. Okay. So, kita tak pakai lah kan. Si Rock dah cakap, Adrian cari yang. Nanti malam jumpa dia dekat kelab. Betul-betul depan tepi istana, ada satu kelab baru buka. Dan kebetulan, Fredo and the Flintstone perform as a first group. Opening band untuk kelab baru tu nak pakai soundman. So dia recommend lah. Kita ni nak buah dia lah yang considering tu. Recommend, okey, aku dah soundman ni, Robin apa ke ni. Okey, lepas tu dia tu jumpa dia. Memang kebetulan kecil ni pun depan seberang je lah, seberang betul-betul dia memang depan lah. Seberang jalan je. Jumpa. So, dia menanya, bro. Apa? Rock cakap aku kau jadi waiter, jadi waiter. Mana? Depan, sebelah. Mana? Uncle Chilis. Apalah dia dah start dia. Aku ajak hang susah-susah untuk buat ini. Jadi waiter balik. Hang jadi waiter pula. Cakap, bukan. Aku nak jadi musician lah. Aku tak mau jadi macam ni. Tapi itulah. Dia semua benda ni desakan hidup pun satu hal. Kita nak valuekan orang punya usaha. Kita pun satu hal. So, dia jadi macam semua salah. Dia jadi macam tiga. Hati, aku nak jadi musician. Desakan hidup, satu hal. Dia ni, aku dah ajak hang ni. Apa jadi soundman ni. Aku jadi waiter balik buat apa. Kan? Kak, aku bukan nak jadi waiter. Tapi bila aku buat macam ni, so aku boleh praktis benda yang aku dah tinggal. Sementara aku nak cari, maybe nak buat line up lah, kononnya lah, nak buat line up, boleh main club lah. Ada duit lah macam kan. Something lah kan, nak makan pun. Yalah. Dia masa piramid tutup tu, sementara nak dapat sumber baru pun, okay lah. Kalau nak dicerita pun menangis mak opak kalau dengar kan. Kita tak ada lah sampai nak mencuri tu semua, tak lah. Itu struggle lah. Nasi dengan garam, lah semua dah kata lah. Okay. Buka periuk kan, buka pipi dapur apa pun tak ada, seluk segala, selongkak segala bantai, tilam apa kan, semua buka estate semua tak ada. Yang ada jumpa dua upang nak buat apa kan, pi kat dapur apa pun tak ada. Yang ada beras masak jelah. Dua upang nak beli telur pun iyalah tak lepas kan. Boleh lah kot kan nak beli sebiji, nak jalan dah lah jauh pergi kedai lah kan, nak beli telur sebiji dua upang tak boleh kan. Tapi kita lalu lah benda tu semua. Tapi satulah benda ni semua buat kita kuat lah. Kuat, sebenarnya buat kita kuat. Selagi hati kita kuat lah. Tapi kalau hati tu tak kuat pun tak jalan juga benda ni. Itu yang buat patah balik kampung pun kan. So jadi, okey lah as a favor. Okey lah untuk favor untuk Andrin. Okey lah aku buat lah. Buat lah balik dengan Fredo ni. So, buat dengan kerja dengan Fredo lah. So, samalah jumpa Fredo. So, tak payah interview lah. Tak payah interview so, banyak-banyak lah. Sebab dia dah recommend daripada Adrian. Adrian ni kaya anak buah Fredo. So, recommend kuat lah. Okay. Start lah buat. Malam tu. Okay, gaji RM800. Naik sikit lah. Tu naik lah. Buat lah kerja. Tapi, dia jadi macam boring sikit tau. Tapi memang kita boleh belajar. Fredo ni pun ilmu dia banyak. Sama juga dengan brother Zack, keyboardist lah. Zack keyboardist. Siapa yang orang lama kenal lah Zack ni. Lu ikut je bro. Lu ikut je bro. Kata lu nak
nak jadi nak main gitaris. Pasal time tu dah ada gitaris kan. Gua dulu pun macam dulu juga. Ni Fredo cakap apa ni? Bukan Fredo, oh. Brother Zack ni lah. Ya. Ya, so, gua dulu macam dulu juga. Gua buat ni lah, jadi macam tek-tek pun semua ni. Tapi gua belajar keyboard. Gua belajar sampai satu hari keyboardis tu belah. So, Fredo so main. So, aku pun ingat. Sama lah proses tu lah, boleh pakai kan? Boleh pakai lah. Okey lah. Kejar lah. Tapi bila kerja tu masa jadi soundman lah untuk Fredo. Yang buat jadi potong steam lah. Satu kelab tu tak tahulah siapa yang sedap. Jadi pelik. Bukan pelik tau. Dia benda macam ada kan konsol sebelah stage. Oh, okay. Benda ni banyak jadilah kalau kat kelab-kelab ni kan. Space punya problem lah. Space punya problem lah. Satu. Tapi jangan letak tepi. Yeah. Mengarut sangat kot. Kalau letak janji kat depan lah. Kau nak duduk ujung sudut mana pun tak kisahlah. Janji kat depan lah. Monitor sama tu kan. Tapi tak kisahlah. Okay. Aku pun baru sangat. So Fredo pun ajak. Cuma yang a bit boring lah. Bukan Fredo tu boring. Rasa boring ni pasal dengan Fredo ni ketolak pedal reverb je. Okay, faham. Ada meh. Soundman. Soundcheck semua Fredo buat. Dia buat soundcheck semua dia buat. So tapi kita ambil input lah. Full band? Full band. Dia cuma masa tu dia okay, sebenarnya bila fikir balik kan, bagus juga kejadian-kejadian macam ni tau. Okey. Pasal saya ingat macam masa dekat piramid dulu. So, kami mix tau. Oh, sound engineer mix tau. So dia buat sound check malam dia mix. Dia nak naikkan kan, dia nak tambah bass kan, nak apa kan, membuat. Tapi bila dengan Fredo, benda tu totally jadi lain tau. Fredo punya sistem lah. Dia tak salah, tak salahkan Fredo sebab pengalaman daripada soundman sebelum ni buatkan dia jadi macam tu. Dia buat macam tu. Okey. Dia sound check. Cuma kita tengok lah macam mana dia sound check ni apa semua. Okey, dia sound check. Okey bro. Your job is when I talk, you bring down the reverb. Okey. So when I sing back, you bring up the reverb. Oh. That's all. Okay. That's one. Lagi satu. Let's say for this song, gitar tak dengar. So, you just write a paper of switch cello main, gitar solo, tak dengar. Okay. Switch cello main. Apalah untuk set tu kan. Jadi, habis malam tu set. Jumpa Fredo. Okay. Uncle. Postmortem lah. Okay, macam postmortem lah. Uncle, tadi switch cello main, gitar solo tak dengar. Cannot hear. Kurang lah. Okay. For this song, keyboard too loud. Yeah. Okay. Tapi hang bukan, duduk sebelah masa tu? Memanglah duduk sebelah. Lepas tu tadi aku cakap, kejadian ni, macam cakap, pengalaman ni satu benda yang dia tak bagi aku turunkan pedal tu. Jangan usik fader ni semua. Cuma reverb saja. Reverb saja. Bila cakap, bring down. Turun reverb. Bila nyanyi, tolak reverb balik. Pasal kan Fredo kan dia macam dia consider apa, macam mana? Entertainer kan, macam okay. Helmy the Gimmick punya style. Macam tu kan. So kadang-kadang tengah-tengah lagu pun boleh stop, dia buat lawak dia apa kan ini kan. Jadi takkan ada reverb ah. Ya, betul. So time tu hang buat turunlah. Saya dia step nyanyi balik, tolak balik. Yang tu je. Selebihnya kalau yang mana yang kuat ni, tulis. Kalau pemahaman lah, pemahaman kita, turun lah. Yalah betul. Kenapa turun. Nak tulis pula? Tulis kan. Pemahaman kita lah kan. Kalau ada yang ni kuat ke yang ni pelan, han tolak lah. Tapi tak, dia tak bagi. Saya aku pun tak berani lah sangat. Saya baru beberapa bulan je aku pegang ni, aku pun tak pandai lah lagi. Jadi kita Ikut je lah. Yang pelik tu tulis lah. Besok, tiap-tiap hari tu, tiap-tiap hari boleh kata sound check tu. Tiap-tiap hari. Mana halah aku nak pergi kelas lagi dah. Ya, betul. Kan? Tiap-tiap hari sound check. Okay, Robin, semalam switch lalu main. Solo tak, cannot hear. Yeah, Uncle, naik a bit lah.
dia pergi dekat gitaris, dia sedap balik dekat multi effect tu. Macam macam dah ada patching, seolah-olah patching siap untuk gitaris lah. So dah ada patching siap untuk gitaris, okey untuk untuk switch caluman, okey ni. Untuk lagu ni dalam macam ni. So dia naik yang kat situ ah, part solo. Keyboard pun sama. Kalau part ni string apa, contoh string dengan piano selalu tak balance kan, macam tu. Oh, dia kan, mixer dia tak kacau. Dia tak kacau, dia kacau kat situ. Signal tetap masuk sama, masuk dia sama, cuma kacau lah kat situ. So let's say macam keyboard, selalu problem dia string dengan dengan piano. Kadang-kadang piano tu kuat sangat. Jadi buat apa dia turun kat situ? Pasal string level tu sebenarnya dah cukup, cuma piano tu. Piano jadi dia turunkan dekat piano punya sound. Kat piano punya sound tu dia, yang yang dia patchkan tu. Dia turunkan piano. Tapi satu je lah. Bila aku tengok macam tu, sama lah aku ni pun dengan macam ni. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Kalau aku reverb tu je kan. Jangan kacau. Nanti besok sound check, aku betulkan balik. Bila aku tengok gitaris pun sama juga. Bila aku tengok keyboardis pun hampir main je lah. Gitaris-gitaris main je lah. Macam tu lah kan. Kira lebih kurang lah sama je ni. Jadi dia macam best tak best ni kan. Macam macam mana ni? Macam ni lah. Memang macam ni lah. Dia jadi macam tu lah. Tak apalah. Jadi tak best lah. Jadi tak berapa nak, macam tak berapa nak best. Bila aku nak belajar macam ni kan. Yalah, tak ada belajar benda baru lah. Tunggu je. Aku nak tunggu kan, tengok macam tu kan. Bila nak develop ni. Tapi tak kisahlah, tu cara dia lah. Pasal dia bagi penerangan. Pasal dia sekarang dia, bagi dia masalah ada soundman macam ni, macam ni, macam ni. Masalah dulu lah. So jadi dia rasa dia better dia buat macam ni lah. Dia buat macam ni kan. Okey lah. Tak apalah. Dan kebetulan pun tak lama dengan Fredo. Dua bulan kot. Dua bulan. Sekali lagi, Adrian Mai dekat ni, saja Mai tengok lah. Tengok. Cakap, bro. Rome, you know Rome? Tahu lah, Rome Custom Guitar. Rome. Dia punya technician semua dah belah lah. Bro. Semua technician dia dah berhenti ya. Izzat lah, kenal lah. Siapa tak kenal Rome macam tu? Ya, betul. Saya pun pergi hantar gitar kat dia agak. Tu. Jadi kadang-kadang pergi hantar gitar. Jadi memang time tu memang kenal lah Rom dekat wilayah komplek. Kenal lah Izzat apa semua, dia punya technician apa semua. So dia cakap, Rom tak ada technician. Kita pun kenal Rom. Kenal pun pasal apa? Bila pergi kedai kan, bila pergi kedai, sebenarnya pergi kedai tu nak melepak-lepak je. Bukan nak beli, tapi nak dengar dia punya orang Rome tu pun ilmu. Ilmu tinggi. Tapi kalau kita setakat nak pergi kedai, nak dengar, nak ambil ilmu daripada dia macam tu je, dia pun tak melayan kan. Dia pun tak melayan juga. Biasalah. Ini taktik zaman dulu lah. Kadang-kadang beli pick. Kadang-kadang beli tali je, string je. Tapi kalau beli tali tu okey lah kan. Jumlah. Beli pick, duduk berjam. Ni kadang-kadang tak agak, kena tengok poket lah. Kadang-kadang kita dah sampai tu, nak tunggu orang tua tu. Kadang-kadang bila kita pergi kedai, tengok dia tak ada. Tadi relax dulu, minum-minum, dorai apa semua kan. Sekejap patah balik, dia ada. Dia ada. Bang, beli pick lah. Cik, beli pick lah. Lepas tu dia pun rajin sembang kan. Dia bagi je kan. Tapi kena ada reason lah. Nak beli pick dengan buta-buta nak masuk macam tu kan. Kena ada modal lah. Kena ada modal sikit kan. Cuma yang tu yang mampu buat hari tu, beli pick lah. Jadi sembang. Jadi dah kenal Abang Rom ni semua. Tu pun lagi satu cikgu lah tu. Guru lah. So, bila dia cakap macam tu, so Abang Rom pun dah kenal. Dah kenal kita pun. Okey lah. Satu hari, duduk besok tu, terus interview. Terus straight je terus pergi. Terus je pergi kedai dia tu. Kat wilayah tu. Nampak jumpa. Kali ni bukan
Bukan nak pergi beli pick apa semua. Tak ada. Straight to the wine. Straight to pergi dekat office dia. Jumpa Abang Rum. Okay. Jumpa lah. Jumpa Abang Rum. Abang, saya dengar cerita Abang macam ni, macam ni, macam ni kan. Saya cakap, memang lah. Apa saya, kau nak kejar kan? Saya nak kejar Abang. So, saya minat gitar ni, saya bukan main saja. Bila saya main, apa, bila kita beli pick, kita tengok dia repair. So, minat dia, tu setakat. Minat tu, eh, oh, macam ni ya. Boleh repair, aku tak tahu. Apa? Kita ingat repair yang biasa-biasa. Ya, ini dia meja-meja main semua kan. Tak sangka boleh repair sampai yang minggu sekali. So, ada minat lah. Tapi kita tersangkut kat sini kan. Nanti yang main interview lah. Dia cakap macam tu lah. Nanti yang main interview lah. Main interview? Main interview. Nanti lah Abang Irin satu interview. Nanti Abang telefon lah. Okey lah. Bagi nombor orang kat akak. Bagilah apa. Tak ada handphone lah. Bagi tu. Bagi siapa-siapa yang kita boleh. Boleh contact dengan tu lah. Nasib baik si Rock tu ada. Ada handphone lah. Bagi lah. Kita tunggu, ingat kan macam besok. Wah, tak ada juga. Kan? Tu lepas 2-3 minggu agak baru dia. Ui, lama lah. Lama agak. Baru dia nak panggil ni. Entah tu, kejar lah. Sebab dia panggil. Dapat call kan. Bukan dapat call. Dia telefon Rock. Rock beritahu lah. Okay. Rom suruh main interview besok pagi. Okay, cantik. Pergi lah interview. Ni macam proper interview. Tengok gaji, expected salary. Orang Penang Free School lah. Penang Free School bang. Ni main. Apa ni? Kerja dengan Fredo ni apa ada saya baru sebulan lebih lah. Sebelum ni saya dekat Piramid lah, abang pun tahu. Dia pun tahu kan. Interview ni kan. Gaji. Okey lah bang, gaji 800 saya minta tu bang. Pasal dengan Fredo pun, Fredo bagi saya 800. Kan? Macam hang ni 400 cukup lah kot. Betul. Ni kalau dia tengok ni. Aku nak kena marah kan? Tu dia nak gelak ke? Aku rasa dia gelak tu. Macam hang ni 300-400 boleh lah kot. Dia cakap tu. Kita pun jadi macam, come on lah bang. Kerak dah besar ni. Dah 800. Janganlah 300-400 bang. 800 ni pun kira, saya minta ni kira ngam-ngam je. Kan? Sewa rumah nak bayar 300. Interview pun. Sewa rumah time tu nak kena bayar 300 lah. Balance apa, 800 tu bukan dapat penuh. Potong EPF sokso lagi kan. Balance berapa aja. Kan? Api ayak lagi dengan makan apa semua ni kan. 800 tu kira ngam-ngam lah bang. Saya kerja dengan Fredo tu, saya boleh bukan untung. Saya lega sikit pasal ada makan. Sama lah, semua boleh sign kan dekat kelab kan. Yang tu lah. Ni kalau kerja dengan Rom, saya tak ada lah bang nak sign-sign ni. Makan ni, kan? Makan ni patut saya minta 1,000. Kan. Kepala 800. 800 boleh lah bang. Macam tu. Betul dia pun tak dapat lagi tau. Dia bukan dapat lagi. Balik dulu lah. Nanti apa-apa abang kolang lah. Lah, pula dah macam tu. So kita pun kira bab interview ni, ayat-ayat ni, yalah, dah biasa dengar lah. Masa dulu dekat Penang pun, kalau masa kerja Kelang pun macam tu. Nanti kami call. Memang tak ada lah. Balik dulu nanti kami call. Kalau dekat Penang dulu pun, berapa banyak Kelang dah masuk. Ni kan? Okey lah. Jadi harapan tu kita kalau dapat alhamdulillah lah. Kerja lah dengan Fredo. Tapi tak lama agaklah, habis seminggu agaklah. Okey. Seminggu lama tu. Iyalah. Kalau ikut betul lamalah, seminggu lebih agak tu baru dia call. Dia call. Okeylah. Abang setujulah apa kat semua ni. Okeylah ni. So bila boleh start kerja? Okey bang, macam ni. Abang bagi saya sebulan, saya bagi notis kat dekat Fredo kan. Kena bagi notis lah. Yalah, betul. Bagilah notis. Okay, bagi notis kat Fredo, apa semua kan. Okay, aku start kerja. So, bila dah
dah pulangkan balik baju terpenek, tidur. Lepas tu dia punya ada uniform lah. Oh, ada uniform eh. Ha, tengok tidur ada uniform. Kalau walaupun tolak reverb eh. Yes. Baju lengan panjang mesti terpenek. Oh. Collar ni panggil terpenek kan. Iyalah. Lagu tu kan. Tu untuk key technical lah kami. Ha, kalau music, kalau musician dia mungkin color lain-lain lah. Oh. Ha, tapi ada yang color ni. Tapi kalau sound, lah. Kalau soundman, color hitam. Terpenek. Bayangkan guna pakai. Terpenek. Tapi kena pulangkan balik eh. Kena pulangkan balik lah. Dia macam kita. Ha, pulangkan balik lah uniform tu kan macam. Pulangkan balik uniform tu. Pulangkan balik apa ni, torch light. Yang dia bagi lepas tu tool-tool saya semua pulangkan balik lah. Ha, tu baru start ke jarum. Ha, tu bila start ke jarum. Apa tu masa interview ni satu. Itu tak lupalah. Pasal cakap dengan Rom macam ni bang. Saya nak kerja dengan Rom custom guitar ni sebab bukan saya nak buat sound. Saya bukan nak buat sound. Pasal saya suka dengan gitar apa ni? Repair ni apa semua kan. Sebab daripada mula saya jumpa abang ni kan. Benda ni timbul minat. Ha, jadi tapi masa interview tu untuk position apa? Dia kira teknis kalau ikut situ dia macam technician lah. Tapi kan pekerjaan juga lah. Semua boleh, semua boleh lah. Tahan maki. Tiga suku je tak apa-apa nak ada. Kan? Cakap pasal saya minat gitar. Pasal saya minat apa yang ni lah pun buat repair. Saya minat ke situ. Sebab tu saya nak apply apa ni, nak kerja dengan Rom. Itu masa interview tu lah. Okeylah. Sebab design, startlah kerja dengan Rom. Ya, jawatan tu technician lah. Yalah, jaga kedai pun aku juga. Ya. Ha, kan. Pergi kutip hutang pun aku juga. Ha. Dispatch pun sama lah. Semualah. Semua boleh lah. Semua boleh lah. Tapi itu cerita dia. Kemudian tu, selepas kita kerja, baru kita, mungkin masa kita mula kerja tu, wah, aku nak kena kedai, aku nak kena jaga gitar, aku nak repair, sekejap lagi orang mai, aku nak layan. Seorang lah? Seorang je staff. Okay. Nak kena layan ni. Saya ada dua lot kedai. Okay. Satu lot office dengan workshop. Workshop kecil je. Aku punya workshop ni besar lagi. Okay. Masa zaman tu lah kedai. Ni besar lagi. Kalau dulu, untuk workshop tu kan, ada lah kot bilik. 10 lagi? 3 kali 10. Tiga. Empat kaki lah. Dia macam tu, macam tu je workshop dia besar tu. Untuk ofis, lepas tu sebelah ni showroom. Tu. Okay lah, start lah kerja dengan Rom. Oh, macam-macam lah. Itu pengalaman lain. Start belajar lah. Pasal gitar tu. Barulah aku tahu. Oh, yang aku. Oh. Pasal gitar ni kan. Tak faham lah. Okay. Chapter lain. Maknanya daripada sekarang ni, bila dah pergi kat Rom, dah start kelas semua dah habis kan ni? Dah habis kan. Dah start tak ada kan ni? Tak ada dah. Maknanya masa tu transition dia dah bertukar daripada nak jadi gitaris, dah jadi gitar tech lah. Belum lah. Dia kira okey lah. Kita production lah. Dia kita sampai simpang. Frontliner, backliner. Tak kisahlah jadi gitar tech ke, jadi soundman ke. Soundman gitar tech ni consider belakang tabir lah. Asal perjuangan dulu. Asal niat dulu di depan tabir. Basis juga. Gitaris ni semua depan tabir lah kan. So kita asal nak jadi depan tabir lah. Tapi dengan desakan, dengan perjalanan dengan tu dia dah bercabang semua. Just tune balik lah. Aku nak main muzik. Asalnya lah. Okay. Aku nak main muzik. Sekarang ni dia simpang tu dia tune balik lah. Apa-apa dengan muzik pun jadilah. Apa-apa muzik lah. Asal muzik lah. Asal muzik lah. So, shift lah. Selepas dengan Abang Rom tu, aku dengar cerita lah dengan kawan-kawan bercakap sekarang. Yang hang guitar tech untuk search juga kan. So, macam mana boleh start jumpa kan? Mereka terjumpa hang ke? Jumpa mereka macam mana?
Okey. Dia lepas pada pada Rome. Tak buat dengan Sirs lagi. Okay. Sirs ni kira kemudian-kemudian. Tapi start dengan Wings. Oh, Wings dulu. Wings oh. dulu. So jadi macam Rome ni, Rome dia macam institusi, bukan institusi lah, lebih kurang macam tu lah. Jadi orang beli parts lah, musician banyak datang kedai, so kita kena layan, so banyak yang dah tunai. So tapi lepas pada Rome, apa bila berhenti pada Rome tu, aku start buat freelance lah. Freelance as a guitar tech lah. Jadi guitar tech. Okay. Guitar tech ni dia ada dua lah. Selepas room, Vita Bentley sekejap. Okay. Bentley sekejap. Dia untuk 3 bulan untuk ambil adalah. Pengalaman lain lah. Pengalaman lain sikit. Lepas tu, berhenti pada Bentley. Aku start buat freelance. So freelance ni ada dua lah. Satu freelance, banyak aku start buat repair di rumah. Buat repair-repair semua di rumah. So, dalam masa yang sama, startlah belakang tabir ni kita tag. Bukan kata kita tag saja. Sound crew, audio crew, apa semualah, stage crew, stage hand, semua ni. Start buat so dua. So kalau tak ada event, kalau tak ada show, duduk rumah ya. Buat repair orang apa, buat repair gitar semua buat di rumah. So basically ni kalau show ni Jumaat Sabtu hujung minggu lah Jumaat Sabtu Ahad kan, macam tulah keluarlah. Jadi Isnin sampai ni aku duduk rumah buat repair lah semua, servis apa semualah, buat servis macam. So daripada situ start gain, kalau untuk gitar repair makin banyak lah. Apa skop pasal gitar repair ni, gitar ni dia terbahagi dua. Okey. Satu electronic works lah. Electronic. Lebih kurang tiga lah. Satu woodworking. Okay, Satu woodworking. Satu lagi electronic. Satu lagi in between lah. Dia woodworking, nak kata woodworking pun tak woodworking tapi macam ketiga. Contoh lah. Kalau finishing ni melibatkan woodworking lah. Woodworking. Okay. Kalau yang ni neck dia patah, woodworking lah nak sambung balik. Hmm. Kalau contoh sini dia ni nak potong lah, nak macam lah. Itu woodworking. So macam bukan woodworking ni, macam refretting ni. Okay. Dia taklah woodworking sangat. Nak refretting. Waktu macam binding ni, semua binding ni. So benda-benda macam tu lah. So elektronik dia biasalah. Ini pickup. Pickup ni apa elektronik. So macam full set, nak buat setting, nak buat setup. So nak buat setup tu dia bukan woodworking ataupun elektronik sangat. So dia more tu feel, tonation apa semua tu. Feel, tonation tu bunyi. So benda ni dia skill ni dia bukan develop sekali semua. Dia macam step by step proses lah. Proses dia tu. Pasal kalau macam elektronik tu, mana-mana pun kalau rasanya cari gitar tech, dia akan start dengan yang tu. Cari first sekali belajar buat setup, contohlah. Itu paling simple lah. Setup, lepas tu baru elektronik, belajar soldering, and then kemudian selalu woodworking, finishing. Okay. So woodworking, sebenarnya finishing pun lain juga tau. Tapi kita bubuh sekali lah dalam sekali. Teknik apa, consider woodworking dengan finishing tu dia main sekali lah. Lepas tu baru kita satu, maknanya step by step, then baru explore ke woodworking. So woodworking ni macam nak cakap, kena ada skill lah. Bukan apa, handle machine. Pasal pengak apa, experience yang aku dapat daripada woodworking ni, kalau untuk contoh untuk gitar ni, tiap masa dulu lah di sekolah, seni perusahaan. Itulah
Itulah kira. Basic dia. Working kan. Sekolah pun ada belajar. Cuma pandai guna tak pandai guna. Ya. Working lah. Ingat lagi kat sekolah dulu buat rak buku. Nak buat tanggam. Apa semua. Itu working. Kalau nak kira aku punya experience working, itu je lah. Bapak aku bukan tukang kayu. Faham. Aku pun tak pernah kerja dalam kilang kayu ke apa, tak pernah. Start daripada room, aku explore sikit-sikit, and tu je. Cuma yang penting, kena explore, minat lah. Minat lah. Tapi macam dah ikut jadi gitar tech, start duduk belakang tabir. Masa tu dah ada, kira main macam ikut semua band ke, ada band-band tertentu? Okay, dia... yang spesifik awal-awal tu kira Wings lah. Wings, okay. Okay, Wings first. Dia sebenarnya room ni macam batu loncat lah. So bila orang dengar daripada dulu kan dengan siapa aku kerja dengan room. So room ni kira satu nama besar ah. Nama besar ah. Kira abang room tu. Kira maknanya sijil aku lah orang cakap kan. Sijil aku lah. SPM pun tak pia orang dah tak tengok dah SPM ni semua. Kalau hang nak lain ni lah. Lain ni. Tapi kalau anak pergi kerja bank ni, anak pergi yang tu, payahlah. Lain bidang lah tu. Lain bidang lah. So masa tu, kalau masa ikut Wing, masa tu gitaris apa? Joe lah. Joe. Ya, dah Joe lah. Okay, time tu, Awi baru keluar lah. Oh, Awi dah keluar Wing. Awi dah keluar. Aku start buat dengan Wing masa album Biru Mata Hitamku. Mus. Buat dengan Wing. First show dengan Wing, aku jadi bass tech sebenarnya. Dengan Eddie lah. Dengan Eddie. Sebenarnya dengan Eddie. Member penyanyi aku lah. Syam Ubi. Dia memang buat dengan Wing siapa semua, dia baik dengan Eddie. So kebetulan Eddie punya bass tech dah tak buat kan, itulah. So jadi dia offer lah. Bin, anak buat dengan Wing. Cakap boleh lah. Kan? Okey lah. Lepas tu, pasal Eddie nak cari bass tech lah. Untuk Eddie. Jadi dia cakap lah dengan Syam. Tu Syam cakap dengan aku. So, cakap okey lah. So, dia beritahu balik. Dia beritahu dekat Eddie. So, Eddie pula macam, Robin nak kan? Dengan Wing dia, roam apa semua. Okay. Kan? Sekejap. Robin nak ke, tak nak ke? Kita tunggu nanti. Aku rasa nanti kita letak link kat atas ni. Tengok next episode. Panjang sangat. Jumpa nanti.